Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah menerima kunjungan kerja Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah DPD RI. Pertemuan yang dipusatkan di Ruang Potensi Daerah Serda Aceh itu bertujuan untuk membahas berbagai perkembangan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur meminta dukungan dari Komite 1 DPD RI untuk mendukung pemerintah Aceh dalam pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri terkait dengan perumusan produk hukum turunan UUPA sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam butir-butir MOU Helsinki. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Fahrul Razi, mengatakan pihaknya akan mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan mengenai perubahan PP Kewenangan Aceh dan berjanji akan memfasilitasi segala kegiatan pemerintah Aceh yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat agar terbentuknya komunikasi yang baik dan lancar antara Aceh dan pemerintah pusat. Fahrul mengatakan salah satu tugas DPD adalah menghubungkan daerah dan pusat agar bersinergi dalam melaksanakan pembangunan nasional. Senator asal Aceh itu meyakini hubungan baik antara gubernur dengan presiden dan wakil presiden akan mempermudah pembahasan terkait dengan implementasi UUPA sesuai dengan MOU Helsinki.